Cina ketan. Lo tau kan, lauknya cuma telur doang. Yeah. Tolongin gue beliin nasi bungkus 3. Oka. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kelewatan sih temon. Dia gak bangunin gue. Bener-bener ngajakin perang nih anak. Del, bangun Del. Udah jam 6 pagi, tertanda. Temon. Si temon, gak ada pinter-pinternya. Masa bangunin gue pakai surat? Gagal gue dapet job nih. Hai Del. Halo Klis. Datang selalu ke tempat waktu. Gak usah nagih utang sekarang deh, gue lagi pusing nih. Gue heran sama lu Del. Setiap gue sini, disangin nagih utang. Terus lu ngapain? Mau nyari si temon. Kata si temon, kalau ada lu berdua, baru gue bisa nagih utang. Ah, itu sama aja. Udah gak usah ngomongin temon. Gue males sama tuh anak. Emang kenapa Del lu sama temon? Begini Klis, gue kan ngelamar kerja di kantor ceweknya temon. Nah surat panggilannya dititipin sama tuh cewek. Eh si temen cemburu buta. Gue masa dibilang pagar gadol tanaman. Kan gak bener tuh anak. Wah, kebangetan tuh si temen. Ya sebenarnya gue sih tahu. Eh itu lo ngapain? Mau makan. Ya makan nanti aja, cerita dulu. Sebenarnya lo tau apa? Ini lauknya cuma telur doang deh. Iya kenapa lo gak mau? Gak mau. Nanti dulu, cerita dulu. Lo sebenarnya tahu apa tentang temen? Sebenarnya si temon hatinya bengkok mulu, Del. Nah, itu mah dari dulu gue tahu. Dia nyusahin lu mulu, Del. Itu udah gue malumin. Emang udah uratnya, urat susah. Sebenarnya begini, Del. Eh, lo cerita dulu. Baru makan. Sebenarnya apa sih yang lo tahu tentang temon? Sebenarnya gini, Del. Si temon itu kan udah gak suka sama ceweknya. Makanya dicari gara-gara sama lo. Supaya dia putus sama ceweknya. Wah, ajar tuh temon. Ngapain sih lo, Chris? Ada berita bagus lagi buat gue. Nah, kebetulan nih, udah ada lo berdua. Jadi gue bisa nagih utang. Ah, gak usah ngomong utang deh. Hampir aja gue terprovokasi sama lo. Del, sorry. Selama ini gue salah paham. Gue udah dijelasin semuanya sama cewek gue. Maafin gue. Oke, gue maafin lo. Tapi cium tangan ya. Ah, tangan. Masa depan cewek gue cium tangan? Ya udah, salim. Nah, kalau salim gue mau. Ini semua gara-gara Muklis, Del. Yang bilang ke gue, katanya lu jalan sama cewek gue, peluk-pelukan sama cewek gue. Ya gimana gue gak marah? Kurang ajar lo, Klis, ya. Dia juga bilang, Mon. Katanya lu udah gak suka sama cewek lo. Jadi lu cari gara-gara sama gue, biar putus sama cewek lo. Klis, kalau gue udah gak suka sama cewek gue, ngapain gue datang ke dia, gue minta maaf? Udah deh, lu jangan marah-marah. Habisnya lu berdua susah banget sih tagih utangnya. Ya, hitung-hitung, itu bunganya. Sini, Klis. Gue tuh gak marah sama lo, tapi gue pengen minta tolong. Sini, ketan. Lo tau kan, lauknya cuma telur doang. Yeah. Tolongin gue beliin nasi bungkus 3. Oka. Ngapain lo balik lagi, guys? Salah keluar, Del. Ya?